ini adalah salah satu rekomendasi ya, buat teman-teman cari apa Echoes dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Nah, ini bisa saya rekomendasikan dari brand Cepkai ya. Ini teman-teman juga mudah membersihkannya. Ini kotor ya, udah kotor karena dipakai terus setiap hari. Jadi kalau teman-teman masak, ini contohkan di dapur gitu, masak air, masak indomie juga ya, panas ya. Nah, kita perlu sekali menggunakan Echoes untuk membuang udara panas yang ada di sekitar area dapur. Nah, ini kompor lagi hidup, jadi panas ya. Ini juga lagi apa buat minuman. Nah, jadi kan hawa panasnya kan kalau nggak pakai Echoes terperangkap dalam ruangan. Nah, jadi salah satu fungsi Echoes yaitu membuang udara di dalam ruangan keluar. Teman-teman pasti banyak bingung kan, ini bang Echoes kan ada dua tipe, yang tipe dinding ini ada menghisap udara dari luar, ada membuang udara dari luar. Nah, kalau saya pribadi menggunakan Echoes ini sebenarnya untuk membuang udara yang ada di dalam ruangan, jadi biar udara bertukar. Nah, ya seperti ini teman-teman bisa lihat, ini kondisi panas dalam ruangan dapur. Tapi alhamdulillah ini karena kita menggunakan Echoes, jadi panas udara di ruangan ini seketika itu juga keluar. Dulu saya pernah tidak menggunakan Echoes. Setiap kali kita memasak di dapur atau aktivitas di dapur, kok terasa panas gitu ya. Apalagi uap dari kompor itu kan panas ya. Nah, setelah saya gunakan Echoes ini, teman-teman bisa lihat ya kapasitas dapur kita ya. Ini ruangannya. Ini saya menggunakan Echoes dari merek Sky yang berukuran 10 inci. Harga di pasaran sangat terjangkau kalau merek Sky ini. Wattnya juga tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan Panasonic KDK gimana bang? Kalau Panasonic KDK memang lebih kuat daya tariknya, tapi secara fungsi normal-normal aja menggunakan Sky ini. Blade-nya juga dari plastik, tutup di belakang temboknya juga dari plastik, jadi pertama nggak karatan sih, lebih menghindari karat ya. Kalau seperti Panasonic KDK itu lubang pembuangan di belakang itu menggunakan metal, lebih rawan untuk berkarat dan harganya juga lumayan mahal. Iya, ini posisi dapur teman-teman. Ya, dulu nggak menggunakan Echoes tuh panas. Nah, ini sekali udah dipakai Echoes, ini Echoes saya pasang sini. Ini enak ya, jadi udara panasnya seketika itu terbuang keluar. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel Yoga Darmawan, channel tentang tutorial, info-info dari barang-barang yang berguna. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.